Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya, ya kan? Kali ini di depan saya ada satu buah paket ya. Ini lagi-lagi adalah gawai Samsung. Jadi untuk agan-agan yang sudah sering melihat video saya, mungkin sudah tahu ya, akhir-akhir ini saya suka berburu gawai Samsung yang ada minus. Nah, ini salah satu flagship di awal 2022 ya kalau tidak salah. Ini yang versi FE-nya, ini saya dapatkan sekitar 1,7 juta, tepatnya 1.700.000 ditambah ongkirnya 25.000. Jadi kalau digenapkan 1.725 begitu ya. Agan-agan sambil menjadi saksi saya ya. Jadi ini ada satu minus tapi bukan garis ya. Nah, minusnya apa? Yuk temani saya unpacking dulu ya. Oke, ini dia. Jadi ini adalah Samsung S21 FE, dikasih bonus softcase ya. Ini lagi-lagi yang warna lavender. Coba kita lihat fisiknya dulu, apakah ada defect atau cacat. Oke, ujung sini ada dent ya ini ya. Nah, ini untuk lemnya kelihatannya masih bagus, tapi ini kelihatannya bekas ya. Ini ada, ini kelihatan seperti bekas dibuka atau kotor ya ini ya. Coba kita lihat yang di sini, kelihatan ya kan. Oke, ujung atas juga begitu. Kita lihat yang bawah. Oke, ini sedikit terbuka ya lemnya. Entah sudah pernah dibuka atau belum, saya juga tidak tahu. Kemudian di bagian depan kita lihat LCD-nya apakah ada retak atau ada cacat. Untuk kondisi fisik ini masih mulus ya. Mengenai sudah pernah dibongkar tidaknya saya juga belum tahu. Ya, ini yang varian 8/128 dan sudah 5G ya. Yang warna violet lavender atau lavender begitu ya, warna ungu. Oke, kita lihat. Oh ya, untuk yang seri FE ini mikrofonnya cuma ada dua ya kan, di atas dan di bawah. Sekalian kita coba untuk isi kartu. Kita lihat sambil dinyalakan. Oke, kita nyalakan sembari agan-agan lihat ya minusnya apa. Yang pasti bukan garis ya, begitu kata seller-nya ya. Oke, bismillah. Tuh, bersih ya, tidak ada garis. Nanti kita lihat minusnya di mana. Oke, minusnya ini kan. Jadi ini kameranya ada dua yang di depan ya. Benda. Jadi ini adalah tompel besar, begitu itu juga sudah menyala semua. Ini penting, terutama Bluetooth dan WiFi ya. Oke, kita coba cek tahun pembuatannya. Oke, dia dibuat di tahun 2021, tepatnya di bulan 12 tanggal 9 ya. Jadi ini akhir 2021. Kelihatannya masih muda yang S21 FE yang punya saya kemarin awal itu ya. Cek sentuhan dan lain-lain, apakah ada masalah. Kita coba untuk fungsi casnya. Ini karena sudah mau azan zuhur ya, agak cepat-cepat saya supaya tidak tabrakan dengan waktu azan sholat zuhur. Oke, pengisian daya super cepat. Ya, mungkin itu kan untuk unboxing dan tes singkat saya. Kalau menurut agan-agan
dengan kondisi minus tompel besar seperti ini, kira-kira 1.725.000 itu worth it apa tidak ya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti mungkin akan saya pertimbangkan untuk klaim ke Samsung. Cuma yang pasti tidak dalam waktu dekat ya. Saya juga sungkan dengan service centernya kalau terlalu sering mengklaim garansi begitu ya. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan terutama mengenai seri ini, silakan tulis di kolom komentar ya kan. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Biasa kan sebelum saya tutup, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat, silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye kan. Assalamualaikum.